Albi Satya Mahendra masih leading group. Robby Sakera. Oh! Fitrian Sakete. Saudara. Masih menjadi yang terbaik Albi Satya Mahendra. Robby Sakera. Vines. Terjadi tekanan yang begitu panas. Robil Vitoni sudah mulai menyengat. Oh, finish Robil Vitoni. Kembalinya Fitrian Sakete bersaing dengan Rapid Topan Sucipto. Mendulang poin tertinggi menjadi sang juara di seluruh rangkaian One Trick Indonesia. Oke, kali ini kita sudah tergabung kembali ke sirkuit Gelora Bung Tomo Surabaya dan kali ini kita akan segera menyaksikan kelas ECU standar di mana sudah ada pebalap-pebalap kita yang sudah menuju ke starting grid kali ini dan langsung saja kita saksikan race kali ini bersama rekan saya Bung Orin Sugawa dan juga Bung Harlan Fadila. Selamat menyaksikan. Terima kasih Kartika dan Sport One Lovers. Siang hari ini kembali kita akan saksikan sosok-sosok muda berbakat. Yang akan tampil adalah kelas bebek 150cc ECU standar. Dan saat ini para pembalap nampaknya tengah safety lap akan menuju grid position masing-masing. Di sini ada 11 rider, ada Veda Ega, kemudian ada Arya Agaska, pembalap asal Nusa Tenggara Barat, M. Diandra Yogyakarta, kemudian ada pembalap Dexia Almer Alvarezer asal Ciamis Jawa Barat. Kami juga menghadirkan pembalap JC Melandri, pembalap asal Ciamis Jawa Barat, kemudian ada Akbar Deka, ada HF Rasya, ada yang tidak ketinggalan ada Fabian Maulida Tahya, ada Zakri Akbar DKI, George Rafael Gading, dan Sastra Jendrawika. Oke, kita perhatikan di kondisi sirkuit siang hari ini, para riders-riders muda ini tengah melakukan persiapan. Dan inilah dia Veda Ega Pratama, pembalap asal Wonosari Gunung Kidul Yogyakarta yang menduduki grid position terdepan. Artinya pembalap tersebut memiliki best time tercepat dan di grid position kedua. Kita juga akan saksikan ada Arya Agaska, pembalap Nusa Tenggara Barat. Ya, dan 99, di sana ada Casey Melandri. Kita perhatikan pembalap yang
saat ini juga namanya cukup bersinar. Oke, 38, inilah dia Arya Agaska, Nusa Tenggara Barat yang nampaknya dipersiapkan untuk penjenjangan dengan pembalap sebelumnya yakni Aldias Aksal Ismaya. Dan di sini ada kekuatan pembalap berikutnya, ada M. Diandra, Yogyakarta. Ya, ini adalah pembalap-pembalap cilik asal Jogja yang nampaknya mendominasi. Ada lagi George Rafael Gading. Terlihat pembalap George saat ini tengah berkonsentrasi, fokus. Ia tampaknya memanjatkan doa dan sudah semakin dekat dengan diberangkatkannya para rider-riders muda ini untuk menjalani sesi warm-up lap. Dan kalau kita perhatikan, mereka belum bisa menyanggah motor. Oke, ada di sini pembalap nomor 19. Dia adalah sang putra dari Wawan Hermawan. Yes. Ada Dexa Almer. Ya, ini kalau bicara Wawan Hermawan, berbeda dengan Harlan Wadilah. Tidak menelurkan ilmunya ke Ananda. Belum. Tapi mungkin kedepannya iya. Iya, karena mantan-mantan pembalap seperti Sudarmono ini anaknya. Dengan Arya Veda juga. Ada Veda. Sebenarnya memang obsesi dari bapak-bapaknya semua nih. Ya, sebenarnya dia sudah vakum di dunia balap dan akhirnya dia anaknya dia dipush untuk tetap balap. Ya, dan membuka sekolah balap juga ya. Ya. Oke. Dan di sini kita akan saksikan bersama mereka akan melakukan warm up lap. Ya, kesibukan luar biasa di sana. Kalau kita lihat dengan ini pas aja ya. Saya mengingatkan dulu dengan saya awal-awal ya. Awal-awal saya balap juga seperti ini nih. Susah sekali nggak bisa apa namanya menapak kakinya dua. Kakinya, jadi iya, harus digantung iya, satu. Jadi benar-benar amazing sekali. Saya apa namanya ngelihat mau balap sekarang ini semuanya rata loh. Semuanya maksudnya kecil, usianya rata. 10 hingga 11 tahun mereka. Tapi talentanya dia sangat luar biasa sekali. Oke, starting grid ada Veda, Arya Agaska, M. Diandra, Dexa, Cesi Melandri, Agvadeka. Sementara Hive Russia saat ini sudah berada di sana dan kita lihat pembalap SJ Wika dari Tribintang yang berada di grid paling akhir. Oke, inilah pengambilan gambar dari udara, karakter sirkuitnya. Dan tadi kalau kita lihat wawancara ya di race sebelumnya bahwa memang kalau kita lihat treknya kalau saat ini agak kebalik ya. Nanti ke depannya itu ada perubahan karena akan lebih lebar lebih panjang lagi sirkuit Gelora Bung Tomo ini. Oke, warm up lap sudah dilakukan. Arlan dan juga Spot One Lovers, kita lihat bersama-sama mereka sudah kembali ke grid position masing-masing. Oke. Dan kita juga kadang melihat di balapan-balapan sebelumnya ada yang mau tidak mau sudah gridnya harusnya di depan tapi harus di belakang karena dia tidak bisa berdiri sendiri. Arlan harus dibawa oleh tim atau kru. Oke, ya. Kita akan saksikan bersama kesiapan para rider sudah masuk pada gigi prosthetic 1 dan saudara ketegangan kembali akan terjadi pada kesempatan kali ini. Saudara, nampaknya ada satu pembalap yang sudah mulai bergerak sebelum lampu merah padam. Akankah pembalap tersebut melakukan, apakah dia terkena penalti jamstart? Kita lihat bersama-sama sosok-sosok muda yang berani pada kesempatan kali ini. Eda Vega, Harlan, ia langsung lepas ke Veda. Ya, dimana memang dia sangat menguasai dan dia karakternya dia sama seperti layaknya sentuh karting sirkuit ya. Dimana memang high speed corner-nya sangat luar biasa. Betul. Sekali. Jadi benar-benar nih Veda ini spesial sekali. Kalau misalkan sirkuitnya bulat-bulat, dia menurut saya sih dia selalu bisa langsung merenggangkan jarak. Ya, dengan rival-rivalnya. Yes. Okay. Kita lihat saja, suara knalpot terdengar jelas sekali. Mana mereka memacu motornya dengan kecepatan tinggi dengan RPM yang puncak pada kali ini. Kita lihat bersama Veda, Ega, kemudian juga ada Arya Agaska, di sini ada M. Diandra. Oke, di sini ada 99 JC Melandri dan juga ada pembalap rahasia asal Jawa Timur, 54 Veda Ega, Spot One Lovers. Ia meregangkan jaraknya dengan pembalap-pembalap lainnya begitu jauh. Dan sekali lagi inilah darah balap yang ada pada Veda Ega ini dari sang ayah, yakni Sudarmono asal Wonosari Gunung Kidul Yogyakarta ada pada dirinya. Dan ia nampaknya menciptakan posisi terbaik saat ini. Begitu cepat pembalap yang bergabung bersama Astra Motor Racing Team Yogyakarta. Lagi-lagi Veda Ega dikejar lagi. Ada Cesi Melandri di antara mereka. Nomor 99 kita perhatikan. Power dari JC Melandri akankah bisa merangsek ke jeretan terbaik. Sementara di sini juga kita perhatikan ada pembalap asal Nusa Tenggara Barat. Ya, berbeda sendiri warna dari motor dan juga
wear part yang ia kenakan. Baik, kita 19 adalah Dexa, pembalap dari asal kota Ciamis, Jawa Barat, dari tim Astra yang juga merupakan anak dari Wawan Hermawan yang merupakan salah satu pembalap Indonesia, Wawan Hermawan. Oke, inilah dia 96 yang mulai terus bergerak cepat, pembalap Lambada DT96 Mons Racing. Di sini ada angka 96, kita mengingatkan almarhum Denny Triyuk itu dapatnya. Betul sekali. Ya, kalau tidak salah dicatatannya keponakan dari Denny apa? Iya, ini kita memang mudah-mudahan sih warisan apa yang Denny tinggalkan ya. Ya. Mudah-mudahan sih menular kepada generasi ini. Penerusnya ada tampaknya tidak jauh ini jatuh pada keluarganya ya. Ada family yang ada di sini. Oke, itulah tayangan yang Anda simak, ada 54 Veda Ega terdepan memimpin jalannya balap pada kesempatan kali ini dan sisa lap tinggal 7 lap lagi. Kita perhatikan bersama-sama pembalap asal Wonosari Gunung Kidul Yogyakarta tampil gemilang memimpin dan ia terus melaju tanpa ragu saudara. Kita perhatikan pergerakan Veda Ega yang terus melakukan pressure pada motornya bahkan meninggalkan jauh-jauh rival-rivalnya. Dan kita nantikan siapakah orang kedua atau rider kedua yang pada kesempatan kali ini mencoba untuk mendekati dari Veda. Akankah Dexa Almer nomor 19 yang akan mampu untuk mengejar dari 54 Veda Ega. Oke, Spot One Lover, masih Anda saksikan di sini Veda Ega memimpin dengan tenang sekali. Dan ini terlihat jelas ia mencoba menghafal racing line dengan sempurna tanpa ada gagap ataupun keraguan-keraguan dari pembalap tersebut. Oke, kita juga akan lihat bersama-sama pergerakan pembalap yang berada di urutan kelima tampaknya, kekuatan dari Nusa Tenggara Barat akan bisa berada di posisi terbaik. Oh, ya, inilah adalah rombongan yang ada di perbukaan posisi ketiga, Raisa Mdiandra Cesi dan Arya Agaska. Ya, ini adalah Arya Agaska yang menggunakan motor berwarna biru. Dia merupakan pembalap asal Nusa Tenggara Barat. Masih sedikit ada keraguan-keraguan pembalap yang nampaknya baru saja direkrut di putaran-putaran akhir gelaran dari One Prix Day. Oke, kita lihat aksi dari Veda yang masih jauh sementara di urutan kedua. Nampak jelas Mdiandra mulai melakukan satu pergerakan untuk meninggalkan pembalap-pembalap lainnya. Chasey Melandri, 99 di sana. Oke. Ya, Harlan, kalau kita berbicara tentang perkembangan dunia balap saat ini dengan pembalap-pembalap muda munculnya bibit-bibit pada kesempatan ini dibanding tahun-tahun sebelumnya, gimana? Ya, sangat jauh berbeda sekali ya, di mana dulu saya yang balap harus dengan menggunakan uang sendiri. Dan sekarang juga penjenjangan juga saya nggak ada batasan umur lagi. Betul. Jadi dengan berbeda sekarang ini banyak sekali yang diharapkan banyak sekali pembalap-pembalap baru ya bermunculan dan akhirnya sebenarnya potensi dari Indonesia untuk kelas di otomotif begitu bagus ya. Jadi mudah-mudahan berharapannya banyak tim pro sponsor juga dan ATPM ya. Betul sekali. ATPM betul. Ya karena dengan tangannya mereka sebenarnya bisa sangat kelompok besar yang akhirnya mengeluarkan banyak sekali pembalap yang ada di kelas internasional. Iya, kita akan bibit-bibit baru ke depan. Oke, kembali 3 lap terakhir. Di sini ada nomor 47 Mdiandra yang berada pada posisi ketiga sementara Dexa ada di posisi kedua. Masih bergerak terus, 96, di sana ada pembalap asal Jawa Timur, Lambada DT96, Mons Racing. Kalau disebut di sini ada kata Mons, artinya pembalap ini juga berada di bawah asuhan dari Sudarmono ya, yang membuka sekolah balap. Dan kita perhatikan di sini Mdiandra masih bergerak untuk berada pada posisi terbaiknya. Dia baru saja melakukan fastest lap. Ya, fastest lap itu. Ini catatan waktu terbaik dan juga kecepatan tertinggi dari balapan kali ini. Jadi itu membuktikan ya, dimana pembalap ini kecil ini sebenarnya konsisten sekali. Malah setiap lapnya itu ada peningkatan. Betul sekali. Benar-benar dia konsentrasi dan juga fokus motornya dengan benar-benar. Ritme dengan akselerasi yang dia lakukan sangat step by step-nya terus naik, Harlan. Dan
Iya, dan kini tinggal 2 lap lagi. Kalau kita perhatikan, ini pembalap satu-satunya dari Nusa Tenggara Barat yang coba masuk di sana. Ia adalah pembalap Arya Agasca dari Yamaha Babarami Skogabadi 047 yang dimasukkan di rombongan ECU standar dan mulai berbicara. Namun nampaknya sedikit terganjal oleh Chase, ada pembalap asal Jawa Timur 96. Ini ada terjadi perebutan nampaknya antara 96 dengan pembalap asal Nusa Tenggara Barat. Oke, kembali kita lihat Veda yang begitu tenang jadi pemimpin balapan pada kesempatan kali ini, final lap. Oh, luar biasa, lap terakhir. Pembalap asal Bonosari Gunung Kidul Yogyakarta, agarkah ia melindaskan roda depannya di line finish tercepat pada kesempatan kali ini terdepan. Dan Veda Ega, saudara, pada kesempatan kali ini akan menuntaskan jalannya race kali ini pada kelas bebek 150cc ECU standar. Pembalap Yogyakarta, tempatnya dari kota Bonosari Gunung Kidul Jogja, yang tampil sempurna. Dan okay, Sport One Lovers, inilah pembalap 54, Jaeger Flag. Okay, finish, Veda Ega. Sementara di posisi runner up kita saksikan ada Dexa Albert, yang pembalap asal Ciamis. Kemudian ada Andiandra, ya, Dexa Almer, kemudian Andiandra Yogyakarta. Ya, kalau kita lihat tiga finisher terdepan ini semuanya ada di golongan racing semuanya, bapaknya. Ya. Dimana, dan juga dengan satu tim ya, di mana ya, di bawah naungan daripada ART Yogyakarta, ya, di mana di situ manajernya Bos Rudi. Rudi Trijaya. Oke, ART ya. Ya, jadi pada kesempatan kali ini kita lihat dia melakukan victory lap 54. Astra dan Motor Racing Yogyakarta. Diandra yang menempati posisi yang Veda begitu Ega bagus pada kesempatan kali ini, yang Diandra di posisi. Baik, Spot One Lovers, pada kesempatan kali ini akhirnya saya Orin mengucapkan terima kasih dan segera bergabung kembali. Dan kembali lagi di One Prix Championship 2019, inilah final result dari ECU Standard 150 CC, di mana sudah ada Veda Ega Pratama yang mendapatkan posisi terbaik alias juara pertama dari kelas kali ini. Dan kali ini kita sama-sama menyaksikan, inilah Andiandra yang sudah menaiki podium di posisi ketiga. Pembalap asal Daerah Istimewa Yogyakarta dan lagi-lagi dari Astra Motor Racing Team Yogyakarta. Dan kita sambut bersama, inilah pembalap muda kita Dexa Almer, pembalap asal Jawa Barat. Dan kali ini kita sama-sama menyaksikan dan juga menunggu di mana Veda Ega Pratama lah yang sedang menaiki podium untuk naik ke posisi pertama kali ini. Inilah ketiga pebalap cilik, pebalap muda kita yang sama-sama dari Astra Motor Racing Team Yogyakarta rupanya mendominasi podium dari One Prix Championship kali ini. Dan sama-sama kita saksikan Bapak Rinaldi Sibarani selaku Direktur dari OMM yang memberikan trofi dan juga penghargaan kepada ketiga pebalap cilik kita dan juga tim Astra Motor Racing Team yang sudah berada di atas podium.
Dan dengan adanya kelas ECU standar ini yang sudah kita saksikan bersama, maka lengkaplah sudah gelaran One Prix Indonesia Motor Prix Championship musim 2019 kali ini. Ya, inilah ketiga pebalap kita yang sangat-sangat dengan bangga mempersembahkan hadiahnya tentunya untuk timnya dan juga keluarganya. Ya, Sport One Lovers, kita juga akan bersama-sama nantinya melihat awarding mana tim yang terbaik. Tapi tentunya bersama dengan rekan Ana Thealita yang sudah berada di podium terlebih dahulu. Silakan Ana. Segera bergabung bersama Ana. Aku mau wawancara ketiganya ya, jadi jangan ada yang turun. Selamat Veda. Boleh kita... Selamat, nggak apa-apa deh di sini aja ya kalau gitu kita wawancaranya. Ini kamu mempersembahkan kemenangan untuk siapa? Almarhum Afriza. Almarhum Afriza, kedekatan kamu dengan almarhum itu sedekat apa sih? Ya, seperti keluarga lah. Seperti keluarga, dan ini kemenangan dipersembahkan untuk Afriza. Ini timnya satu tim semua, kalau gitu kamu ini dapat juara 3. Kamu juga untuk Afriza kah atau seperti apa? Iya. Iya, kedekatannya seperti apa dengan almarhum? Keluarga. Seperti keluarga ini, satu tim dekat semua? Iya. Iya, kalau kamu gimana? Sama juga, dipersembahkan untuk Afriza, kedekatannya seperti apa? Dia itu sering bangunin sholat subuh, sholat tahajud, dia sering bangunin, jadi udah kayak kakak sendiri. Sering bangunin sholat ya, tidak lupa dengan ibadahnya kalau gitu. Mungkin ada yang mau kasih ungkapan untuk Afriza? Almarhum Afriza, kita doakan bersama-sama ya. Ya. Boleh? Kita, kamu ucapkan bela sungkawa atau seperti apa? Ya. Ya sudah, kalau gitu kita kembalikan ke studio.